serba diberi. Cerdas tangkas ala sayang, gerak dan geri, menjunjung tinggi, amboi tinggi, seni sejati. Pusaka asli, ala asli, hai ibu pertiwi. Berlenggang gaya ala sayang, gerak wanita, dengan tari ala sayang, tualang tiga, menjunjung tinggi, amoy tinggi, seni budaya. Pusaka bangsa ala bangsa, hai sepanjang masa. Dan dengan besar hatinya kami alalukan ketibaan tetamu kehormat Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar, Dr. Maliki Osman. Diiringi Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura yang juga Menteri Negara Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Negara, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Bersama Pengerusi Jawatan Kuasa Bulan Bahasa yang juga Setiausaha Parlimen Kanan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Undang-Undang, Puan Rahayu Mahzam. Rancangan ini merupakan anjuran Majlis Bahasa Melayu Singapura dan disokong oleh Mediacorp. Selamat datang ke Pelancaran Bulan Bahasa 2022. Menyusun tari ala tari, sembah diberi. Cergas tangkas ala sayang, gerak dan geri, menjunjung tinggi, amboi tinggi, seni sejati. Pusaka asli ala asli, hai ibu pertiwi. Bahasa indah ibarat nadi berdenyut kencang membentuk jati. Eloknya bahasa tingkatkan budi, bersantun pekerti hiasan diri. Bersua kita sekali lagi sempena pelancaran Bulan Bahasa 2022. Cita, citra, cinta bahasa kita yang dibawakan kepada anda oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura. Adi, ini merupakan tahun ketiga Bulan Bahasa dilancarkan menerusi kaca TV dan buat pertama kalinya di hadapan para penggiat dan penyokong bahasa. Selamat datang semuanya. Dan bagi menyemarakkan lagi pelancaran Bulan Bahasa 2022, kami alu-alukan sekali lagi kehadiran tetamu kehormat Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar, Dr. Maliki Osman. Bersama Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Dan Pengerusi Jawatan Kuasa Bulan Bahasa, Puan Rahayu Mahzam. Selamat datang kepada para tetamu khas dan pejuang-pejuang bahasa yang lainnya. Adi, sebenarnya kami berdua pun sangat teruja kerana ini merupakan pengalaman pertama kami berdua digandengkan untuk menerajui acara pelancaran pada malam ini. Saya memang teruja sebab ini bukan selalu saya dapat berdiri sebelah wanita yang cantik seperti Huda. Dan ini juga daya usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu ini yang telah dimulakan sejak 1988 lagi. Sejak itu, ramai duta bahasa dan rakan bahasa telah diiktiraf menjadi suri teladan kepada yang lain. Adi,
kata orang melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seperti rakan-rakan bahasa tahun ini, antara kegiatan yang diusahakan bagi merangsang penggunaan bahasa Melayu di sekolah ialah penterjemah pintar, kad aktiviti kembara dan aktiviti yang memupuk semangat kewartawanan iaitu pertandingan TVS. Huda, pertandingan TVS ini amat menarik kerana ia mencabar pelajar untuk hasilkan laporan video yang kreatif dengan menggunakan aplikasi Movie. Mereka belajar untuk jadi penerbit, pengarah, penulis dan penyunting secara serentak tau. Wow, dan mereka diadili bukan sahaja dari segi kandungan tetapi juga daya kreatif dan penggunaan bahasa Melayu yang berkesan. Jadi sekarang ini mari kita saksikan perkongsian pengalaman para pelajar bagi pertandingan TVS. Inilah para pelajar dari Sekolah Menengah Perempuan Paya Lebar Methodist. Hai semua. Sudah hampir setahun kami berdua menjadi rakan bahasa. Awak tahu tidak kenapa kami dilantik? Oh, mestilah. Sempena Bulan Bahasa, rakan bahasa dilantik setiap tahun untuk mengiktiraf mereka yang mencintai dan cekap menggunakan bahasa Melayu seperti kami berdua. Ya, betul tu. Selain itu, peranan rakan bahasa adalah untuk berkongsi keindahan bahasa dan budaya Melayu bersama keluarga dan teman-teman kita. Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan setiap tahun adalah kad kembara rakan bahasa. Kad ini mengandungi pelbagai misi yang boleh membina kebolehan para pelajar. Bila saya dewasa nanti, walau apapun kerjaya yang saya pilih, saya pasti saya akan terus menggunakan bahasa Melayu kita. Wah, bayangkan. Mungkin satu hari nanti, kami berdua dapat menjadi duta bahasa. Jangan lupa visi rakan bahasa kita. Budaya diwarisi, bahasa dilestari, identiti sejati. Tahun ini merupakan tahun ke-34 Bulan Bahasa dianjurkan. Berlangsung mulai 13 Ogos sehingga 9 Oktober. Banyak acara yang diadakan bukan saja untuk pelajar tapi untuk keluarga juga, Huda. Betul sekali. Dan jadi ambillah masa ini untuk lakukan aktiviti bersama keluarga. Dan pada masa yang sama, menggalakkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Tapi sebelum tu, Adi. Apa kata kita ajak penonton untuk lakukan aktiviti bersama dengan kita? Boleh? Saya setuju. Kalau anda ingin turut serta dan telah pun bersedia, sila berdiri dan kenalkan diri anda. Ada tak yang sudi? Itu dia. Oh, cantik kakak bersungkit hari ini. Kalau anda bersedia, cabaran anda adalah untuk lengkapkan pantun yang akan kami beri. Kami akan berikan dua baris pembayaran pantun tersebut dan anda harus lengkapkan dengan dua baris maksud. Siapakah nama sebenar? Saya Isya. Isya. Baiklah, Isya sudah bersedia? Sudah. Begini pembayangnya ya. Terbang tinggi si burung merpati hinggap sudah di pohon cemara. Gerbang pelangi ku harum ku titi, mengharap bahasa di ubun menara. Wah, indah bahasa awak ni Isya sebenarnya. Terima kasih. Boleh tahan, boleh tahan. Bijak bistari sebenarnya. Dan saya kagum sebenarnya dengan pejuang-pejuang bahasa yang berada di dalam dewan ini. Dan tahniah dan Uda, ya. Boleh tak abang cuba untuk berpantun kiranya? Dipersilakan Abang Adi. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap sudah di pohon cemara, indah bahasa cerminan diri, santun berbudi, tertib bicara. Wah, itulah permainan kata dengan makna yang sangat puitis dan mendalam. Huda, sebenarnya pantun direka dengan tujuan untuk menyampaikan sindiran, nasihat dan ada kalanya untuk kita, sama seperti kita, bergurau senda. Pada masa yang sama, kita dapat melatih diri untuk membiasakan diri berbahasa Melayu dengan lancar. Dan sebelum kita lontarkan satu lagi pantun kepada penonton, apa kata kita tampilkan dahulu persembahan seterusnya? Persembahan seterusnya ini merupakan persembahan daripada dua bakat muda yang sedang menempah nama dalam seni hiburan tanah air dengan muzik iringan dipimpin oleh Duta Bahasa Megat Firdaus. Terimalah lagu Belai oleh Shaz Smooth dan Keys. Di mana bumi dipijak, di
situlah langit dijunjung akal budi hati jina, agar hilang adat kejar terdorong. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Oh Nana, begitulah au dan tebing. Ada beras taru dalam padi, biduk serumput pula. Hey! Ikan keke ma iloy iloy, mulut tak terkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelap ma ma ilai ilai, jiwa kan rindu siapa akan barat, utara, selatan, banyak budaya asal tempatan. Kemanapun ku pergi, di mana ku berdiri, kan ku tetap bawa resmi padi. Jauh mana ku berlari dan takkan jadi lupa daratan. Yang hilang ada di tengah jalanan, yang keruh kita lupakan, yang jernih kita ambilkan. Ada beras taruh dalam padi, biduk serempu pula. Ikan keke ma iloy iloy, mulut tak terkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelap ma ma ilai ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Buahkan kata irama bagai melodi lama. Jika kau cinta kata saja, tak perlu kau tunggu lama-lama. Ikan keke ma iloy iloy, mulut tak terkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelap ma ilai ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Ikan keke Adi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lagu ni menggabungkan banyak simpulan bahasa dan peribahasa sekaligus menjadikannya begitu puitis dengan lapisan makna yang sangat mendalam. Itulah antara seni sastra kreatif hari ini. Apa kata sekarang kita uji lagi para pejuang bahasa kita di sini. Siapa tahu mereka pun boleh jadi lebih kreatif gabungkan peribahasa dalam pantun-pantun mereka. Saya setuju sangat. Kami perlukan dua lagi individu. Sila berdiri dan memperkenalkan diri anda. Ada siapa tak nak berpantun bersama dengan Adi dan saya? Abang berbaju batik, kacak, segak, bergaya. Cantik, berkebaya bersama dengan keronsang dan kain batik. Nama siapa, bang? Nama saya Imran. Imran, okey Imran ya. Kakak cantik kita seterusnya, kakak yang ayu, namanya siapa? Nama saya Sabarina. Dah sedia? Baiklah. Kain pelikat, kain batik, pakaian Melayu tradisi kita. Adat Melayu memang cantik. Bersamalah kita menjunjung budaya. Wah, Cik Imran, tak sangka ya. Silakan. Okay, baik, saya mulakan. Kain pelikat, kain batik, pakaian Melayu tradisi kita. Pupuklah minat biar berputik, agar selalu lancar berbahasa. Wah, boleh tahan, boleh tahan. Lemah lembut. Saya suka sekali. Terima kasih, memang hebat para pejuang bahasa kita hari ini. Tahniah. Dan kini kalau tadi Adi berpantun, saya pun nak jugalah. Okay, baik. Boleh ya? Eh? Kita boleh dengar pantun dari Huda ya. Beri peluanglah pada saya. Harus. Boleh. Baiklah.
kain plekat, kain batik, pakaian Melayu tradisi kita. Layarkan cita bahasa yang baik, warnakan citra, semaikan cinta. Oh, yo. Betul. Syama, saya bangga dengan semua yang sebenarnya yang berada di sini dan terima kasih kepada para penonton kita yang sedia berpantun. Dan Huda, ya, apakah paparan kita yang selanjutnya ni? Mari kita lihat paparan selanjutnya ini merupakan perkongsian para pelajar yang telah memenangi pertandingan TIVES tahun ini. Dan inilah dia para pelajar dari Sekolah Perempuan Haig. Bahasa dan budaya Melayu kita sungguh kaya. Dan sebagai anak muda, kami haruslah melestarikan bahasa Melayu kita. Pertandingan TIVES adalah pertandingan kewartawanan di mana kami melakukan kajian sendiri, menulis skrip dan juga menghasilkan video ala-ala laporan berita. Tema tahun ini adalah seni persembahan Melayu dan kami memilih seni gamelan. Sekolah kami juga mengambil bahagian dalam Festival Belia Singapura atau SYF dan Fiesta Gamelan yang dianjurkan oleh Politeknik Republik. Kami berbincang tentang konsep bersama guru dan beliau membimbing kami. Kami amat berterima kasih atas pengalaman ini kerana ia mengasah kemahiran kami. Pertandingan ini membakar semangat dan rasa cinta kami terhadap bahasa dan budaya Melayu kita. Bahasa kita ini bukan sahaja indah tapi sopan dan penuh dengan tertibnya. Contohnya seperti peribahasa, perumpamaan dan bidalan yang digunakan dalam seni sastra, gurindam, syair ataupun pantun. Dan mainan kata dalam seni sastra ni terlalu halus sehingga kadangkala kita tidak sedar sama ada ia adalah sindiran ataupun sedang nasihat. Seperti peribahasa ni. Oh. Nak dengar? Silakan. Yang merah saga, yang kurik kundi, yang indah bahasa, yang baik budi. Yang bermaksud, kalau cantik atau kacak tapi tanpa berbudi bahasa, tetap akan dipandang hina. Nampak tu, halus saja bahasa sindirannya. Jadi kalau tak faham dan tak perasan, maknanya tak teresanlah. Ya. Okey, mainan kata yang sangat puitis. Apa kata sekarang kita ajak para pejuang bahasa untuk nikmati pula persembahan mainan kata yang berunsur pantun yang digabungkan dengan iringan muzik. Terimalah persembahan gandingan Ryan Sufian bersama penggiat pantun Syahril Samri. Anak desa menternak angsa, diintai darah dari titik. Indah bahasa lambang bangsa, sopan bicara memang pasti. Putera wangsa mencari harta, cari peti emas berbilang. Cinta bahasa bak permata, jadi bukti bangsa cemerlang. Usang udah jelajah nusa, tiba sudah bulan bahasa. Jumpa suasana di tepi gua, sajung bahasa, ayo semua. Obor terang, hapuskan duka, dahilah bahasa pusaka. Cincin bangsa di ujung jari, harta bangsa, mari lestari. Okay, semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Kena ikut dia punya rentak. Tunjukkan rentak dia. Yes. Semuanya. Yeah. Okay. Lagi sekali. Tepuk sikit. Bagus. Cara jugit lah. Jugit sikit lah. Betul lah jugit. Usah budak jelajah nusa,
tiba sudah bulan bahasa. Jumpa swasta di tepi gua, sanjung bahasa, ayo semua. Obor terang, hapuskan duka, tak hilang bahasa pusaka. Cincin gangsa di ujung jari, harta bangsa, mari lestari. Usah guna jelajah nusa, tiba sudah bulan bahasa. Jumpa swasta di tepi gua, sanjung bahasa, ayo semua. Obor terang, hapuskan duka, takkannya hilang bahasa pusaka. Cincin gangsa di ujung jari, harta bangsa, mari lestari. Daripada pantun, kini kita beralih pula kepada syair, sejenis puisi berlagu yang satu ketika dahulu pernah dialunkan masyarakat Melayu. Dahulu alunan syair yang mendayu-dayu mengiringi penyampaian kabar atau sekadar bila bercerita. Namun hari ini kita jarang sekali dapat mendengarnya, betul? Betul, tapi Huda, khas untuk malam ini, kita akan dapat mendengar satu persembahan syair yang akan dipersembahkan oleh seorang penggiat syair, Afi Hanafi. Pelihara bahasa agar tak hilang. Gunakan terus, hai anak terbilang, warisan nenda. Terus gemilang, janganlah sampai nasibnya malang. Indah bahasa jadi sebutan, molek pekerti. Insan tambata, zaman berganti, jadi ingatan. Berpesan-pesanlah, hai anak watan, demi cita melihat bonda megah lestari di pentas dunia. Berdiri tinggi, nama bonda basahan bibir, indah niat permata hati. Kerana andai kembang hilang harum, andai bulan hilang seri, bagai kasih tidak berbalas, bagai jasad tidak bernadi. Tiada guna emas bergunung tinggi, tiada makna beribu ampun lagi.
demi citra, biar surut air di kali, biar bah datang menguji, tiada berganjak bahtera berikatan, biar meletus gunung Merapi, biar kelam warna pelangi, padi terus menjadi-jadi, bonda tetap tajuk di hati, menjadi jambatan ke sana sini. Demi cinta, berdiri kami di sini, setiap putra, setiap putri. Menunai sumpah menepati janji, memelihara dan memartabat maruah bonda yang kami sanjungi. Mengalas di pundak kami akan tanggungjawab yang diwarisi. Hanya dia, hanya dia sebagai saksi. Ikhlas hati untuk berbakti. Inilah dia Duta Bahasa 2022. Dan sebentar tadi kita telah dengarkan syair dari Afi Hanafi. Sangat gemersik suaranya. Saya teringat waktu saya di bangku sekolah dahulu. Oh, saya selalu masuk pertandingan syair. Menang tak? Sebab suara tak segemersik macam tu, jadi kalah selalunya. Saya suka sebab awak jujur. Kalah tetap kawan saya, menang pun kawan saya. Yang penting awak berjuang. Yang penting saya cuba. Betul. Ya. Jangan putus asa. Tahniah kepada Fir Rahman dan juga Hans Hamid yang baru saja dilantik sebagai Duta Bahasa Sempena Bulan Bahasa 2022. Berikan tepukan kepada Hans Hamid dan juga Fir Rahman sekali lagi. Dan harapan kami semoga mereka dapat menggalas tanggungjawab yang diberi sebaiknya demi memajukan penggunaan bahasa Melayu kita. Mereka akan bersama kami sebentar saja nanti. Sementara itu, sekembalinya nanti anda akan dapat saksikan ragam Duta Bahasa bersama dengan rakan bahasa dalam satu tempuran menduga minda. Nantikannya sebentar saja lagi. Setiap tahun, Duta Bahasa dilantik untuk memupuk rasa cinta terhadap bahasa dan budaya Melayu kita. Tetapi, bolehkah mereka lulus kuis kami? Bersama kita pada hari ini ialah Abang Hans Hamid dan Abang Fir Rahman. Anda sudah sedia untuk kuis kami? Kita sudah sedia. Ya. Soalan pertama, apakah maksud peribahasa garam jatuh ke air? Saya. Cepat menerima nasihat atau pengajaran. Betul. Ikon-ikon bulan bahasa mengandungi dua haiwan. Namakan haiwan-haiwan itu. Singa dan kancil. Betul? Betul. Lengkapkan peribahasa ini. Kalau kail panjang sejengkal. Jangan lautan hendak diduga. Itu jawapannya? Betul. Ayam berkokok, kucing mengiau, burung. Saya tahu. Saya pun tahu. Abang Fir. Berkicau. Betul. Berikan dua penjodoh bilangan bagi bunga. Kuntum dan. Saya yang kedua. Jambak. Betul. Abang, macam mana ni kalau dua dah betul? Kamu berdua seri. Wah, hebat betullah Abang Fir dan Abang Hans kita. Mereka dapat menjawab kesemua soalan kami. Mestilah, Zahra. Kita harus mengikut jejak langkah mereka. Mereka kan Duta Bahasa 2022. Itulah dia aksi bagi Duta Bahasa 2022 bersama dengan rakan bahasa. Dan kini kita telah tiba ke kemuncak acara perasmian Bulan Bahasa 2022. Cita, citra, cinta bahasa kita. Dan bagi merasmikan pelancaran acara hari ini, kami mengundang kini tetamu kehormat, Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar, Dr. Maliki Osman. Diiringi Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura, Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim.
Bersama pengerusi jawatan kuasa Bulan Bahasa, Puan Rahayu Mazam dipersilakan. Ini dia orang kuat ya bagi Bulan Bahasa, tulang belakang bagi Bulan Bahasa. Dan bagi meraihkan acara memartabatkan Bulan Bahasa pada malam ini, apa kata kalau kita dengar pantun dari Dr. Faizal dan juga Puan Rahayu? Boleh? Boleh. Kita cuba-cuba. Baik. Yang penting cuba ya. Okey, silakan. Sudah tiba Bulan Bahasa. Bahasa kita yang membina jati. Kian lama tidak bersua. Gembira hati dapat berjumpa lagi. Handal juga ya, bukan calang-calang. Bagaimana Puan Rahayu, agak-agak boleh lakukan boleh, yang sama? Boleh, insyaAllah. Kita Biar dengar saya, tepukan untuk Puan Rahayu ini lebih kuat ataupun tidak. Silakan Puan Rahayu. Pelbagai aktiviti kami sajikan untuk keluarga serta teman-teman. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang baik budiman. Dan terima kasih kami kepada Dr. Faizal dan juga Puan Rahayu. Jadi kami ingin mempersilakan kini giliran Dr. Maliki Osman untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekaligus merasmikan kempen Bulan Bahasa 2022. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Mada Faizal Ibrahim dan Puan Rahayu Mazam atas undangan ke Majlis Pelancaran Bulan Bahasa 2022 ini. Kita telah memerangi COVID-19 sepanjang 2.5 tahun. Kita telah menyesuaikan cara bertugas sama ada secara dalam talian ataupun hibrid. Menganjur Bulan Bahasa juga telah menganjurkan kegiatan secara maya dan menjalankan program-program dalam talian. Ia menunjukkan keupayaan kita membuat penyesuaian dan daya tahan kita. Sekarang, Singapura dalam keadaan yang lebih baik dalam menangani COVID-19. Dan saya berasa gembira sekali dapat bersama anda secara fizikal. Saya berasa amat bangga melihat ramai rakan kerjasama bersemangat dan bersama-sama meraikan dan melestarikan bahasa dan budaya Melayu. Sepanjang 2 tahun ini, jawatan kuasa Bulan Bahasa dengan sokongan semua rakan kerjasama seperti Mesra, semua MAC, Wisma Gilang Serai, Lembaga Perpustakaan Negara dan Taman Warisan Melayu telah menganjurkan pelbagai program seperti Siri Cendekiawan Lestari yang dianjurkan oleh Yayasan Warisan Melayu, Aksi Si Cilik anjuran MAC Tampines Central dan pelancaran buku Gilang Serai dalam Terowong Masa anjuran Wisma Gilang Serai yang telah membantu masyarakat kita kekal kukuh dengan warisan budaya kita. Justeru, tema Bulan Bahasa tahun ini, Cita, Citra, Cinta Bahasa Kita, amat bermakna kepada diri saya. Cita menekankan aspirasi masyarakat kita untuk mengekalkan kerelevanan bahasa Melayu. Citra menggariskan kepelbagaian dalam cara kita menggunakan dan menyesuaikan bahasa kita dan bagaimana bahasa Melayu berpotensi untuk menjadi jendela ilmu pengetahuan kita. Cinta menekankan perlunya meneruskan usaha kita untuk menyemai rasa cinta dan penghargaan kita terhadap bahasa Melayu dalam diri anak-anak muda kita. Tetapi, dalam kita memupuk penghargaan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi akan datang, pembelajaran bahasa tidak dapat dilakukan di sekolah saja. Bahasa harus digunakan dalam kehidupan harian, disokong oleh ibu bapa dan masyarakat. Dengan ini, kita dapat terus menyediakan dan meluaskan persekitaran yang menggunakan bahasa Melayu. Justeru, keluarga memainkan peranan penting dalam menggalakkan bahasa, budaya dan nilai masyarakat kita. Saya gembira melihat Hans dan Fir, duta bahasa kita yang baru dilantik tahun ini, mempunyai hubungan yang rapat dengan orang-orang kesayangan mereka, meskipun mereka mempunyai jadual yang padat. Walaupun sibuk, Hans dan Fir terus menyemai minat dan cinta akan bahasa Melayu pada anak-anak mereka masing-masing. Hans dan Fir, sebagaimana anda memberikan inspirasi kepada anak-anak anda, saya harap anda berdua akan terus memberikan inspirasi kepada masyarakat kita untuk menghargai bahasa ibunda kita. Bulan Bahasa tahun ini
yang akan berlangsung dari pertengahan bulan Ogos hingga awal bulan Oktober akan menampilkan barisan aktiviti yang menarik. Ia termasuklah kelas penghayatan puisi dan tarian Melayu, bengkel melukis batik atau sesi menimba ilmu silat. Saya berharap anggota masyarakat kita, termasuk yang muda dan muda hatinya, akan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti Bulan Bahasa dan berkongsi pengalaman dengan keluarga, rakan-rakan dan orang-orang tersayang. Dalam masa yang sama, ambillah peluang yang tersedia untuk mengenalkan bahasa dan budaya Melayu kepada rakan-rakan anda yang bukan Melayu menerusi berbagai kegiatan yang dianjurkan sempena Bulan Bahasa. Penggalakan bahasa dan pemupukan budaya merupakan projek yang tidak ada penghujungnya. Namun, dengan usaha masyarakat dan sokongan pertumbuhan seperti Dana Kedubahasaan Lee Kuan Yew atau LKYFB dan Jabatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu atau MLPC, saya percaya kita akan dapat terus menyemarakkan obor bahasa dan budaya Melayu untuk generasi masa depan kita. Izinkan saya mengakhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Adat kita berbahasa, cerminan jiwa, jati diri. Adab kita menyusun kata, biar sopan, lebih pekerti. Terima kasih. Wah, terima kasih Dr. Maliki. Indah sungguh. Dan nampaknya kedua-dua duta bahasa kita ada sesuatu untuk Dr. Maliki. Dipersilakan duta bahasa kita. Baiklah, kami cuma nak jual pantun saja. Mungkin Dr. Maliki berhajat untuk beli. Saya akan sebut dua baris pertama dan Firaman akan sebut dua baris terakhir. Dengar ya, Dr. Maliki. Teratai berbunga dalam taman. Biang lala merajuk di balik awan. Tuan kehormat, sila jawabkan. Kenapa pungguk rindukan bulan? Ya, pantun cinta ya. Hai, nampaknya Dr. Maliki haruslah beli pantun yang telah dijual oleh duta bahasa kita ni. Berani diorang jual pantun pada Pak Menteri ya. Tak takut. Silakan Pak Menteri. Baik, saya cuba beli pantun tu ya. Bunga teratai dipetik jangan. Intai pelangi dicelah awan. Bulan tidak mampu dicapai tangan. Cukup sekadar berindu-rinduan. Wah, romantik rupanya. Wow, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Dr. Maliki Osman dan juga Duta Bahasa 2022. Siap berbeli pantun, jual beli pantun. Betul, dan makanya dengan itu, rasmilah kempen Bulan Bahasa 2022, Cita, Citra, Cinta Bahasa Kita. Berikan tepuk tangan. Kini kami persilakan para tetamu kehormat dan tetamu khas ke tempat duduk masing-masing. Jutaan terima kasih kami kepada tetamu kehormat Dr. Maliki Osman, Profesor Madya, Dr. Muhammad Fashal Ibrahim dan juga Puan Rahayu Mahzam. Dengan berbesar hati sekali lagi kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat, Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Menteri Kedua Pendidikan Merangkap Ehwal Luar Dr. Maliki Osman. Berikan tepukan. Ini juga bermakna sudah tiba masanya untuk kami undurkan diri. Terima kasih kepada anda semua yang berada di sini, terutama kepada para pejuang bahasa dan tetamu khas yang lainnya. Harapan kami agar kita sama-sama dapat melestarikan bahasa Melayu sempena kempen Bulan Bahasa ini. Untuk dapatkan maklumat terperinci tentang aktiviti sempena Bulan Bahasa, anda boleh dapatkannya menerusi IG atau FB Bulan Bahasa. Majlis akan diakhiri dengan satu persembahan khas yang merupakan medley lagu lama dan juga baharu. Dengan lagu tema Bulan Bahasa dan lagu Gurindam Pusaka, terimalah Rahila Rashun, Shah Smooth, Keys, Ryan Sofian dan Afi Hanafi. Sehingga bersua sekali lagi di lain kesempatan, akhir kata dari kami berdua, semaikanlah cita, citra, cinta, bahasa kita. Thank you.
semua. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampir duka. Kurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Bila anak tiada dilatih, jika besar keluarganya letih, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Kurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Kurindam lama pusaka bangsa, nasihat berguna untuk semua. Jauh ke mana kau lari jika yang milikmu kan didapati. Tak perlu engkau fikirkan lagi, salah khawatir, tak perlu mencari. Dengarkanlah nasihat berguna, jika tak didengar jadi apa guna. Banyak mendengar tak banyak berkata, jika banyak kata di situ jalan dusta. Dengan nasihat jadi lebih hebat, dengan nasihat jadi lebih hebat. Woo! Mari bangsaku, mari saudara, kita gunakan bahasa Bunda sebagai lidah penggugah rasa cinta bahasa, cinta budaya. Demi cinta kepada budaya, kita bernatar bahasa Bunda. Bahasa maju budaya jaya, marwah bangsa terpelihara. Cintailah bahasa ibunda, cintailah budaya pusaka. Bahasa yang menjunjung budaya, budaya nilai maruah bangsa. Cintailah bahasa ibunda, cintailah budaya pusaka. Bahasa yang menjunjung budaya, budaya nilai maruah bangsa. Cintailah bahasa ibunda, cintailah budaya pusaka. Bahasa yang menjunjung budaya, budaya nilai maruah bangsa. Budaya nilai maruah bangsa.